jumpa lagi di Lestari Putri Channel. Kali ini saya mau masak sup singkong ceker. Yuk kita lihat cara saya membuatnya. Pertama, singkong dibersihkan dan dipotong-potong kecil. Ceker ayam dibersihkan dan dicuci dengan air panas. Kemudian, ceker kita rebus dengan jahe. Setelah mendidih dan ceker mulai matang, masukkan singkong dan masak keduanya hingga matang. Sementara menunggu singkong dan ceker matang, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini adalah bahan dan bumbu untuk sup singkong ceker. Pertama, kita haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, dan merica. Setelah itu, kita tumis bumbu yang kita haluskan tadi hingga tercium harum. Lalu tumisan bumbu kita campurkan dengan rebusan ceker dan singkong yang sudah matang dan empuk. Kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan garam dan kaldu ayam instan. Dan terakhir, koreksi rasa. Rendam sohun dengan air hangat dan tiriskan, dan daun seledri dirajang halus. Selanjutnya, kita sajikan sup singkong ceker dalam mangkok saji. Pertama, masukkan singkong dan ceker, kemudian tambahkan sohun di atasnya, lalu siram dengan kuah sup, dan taburi dengan irisan daun seledri dan bawang goreng. Sup singkong ceker siap disajikan. Lebih lezat dinikmati dengan sambal dan perasan jeruk limau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.